Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Yubi Channel. Kali ini akan saya informasikan 12 isu LVCAF dengan harga terendah 57 juta rupiah. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum silahkan subscribe agar channel ini bisa bermanfaat buat lainnya. Baik, kita lanjutkan. Berikut 12 Isuzu LVCAS dengan harga terendah 57 juta rupiah. Satu Isuzu Elf Minibus tahun 1995 dengan transmisi manual, lokasi Bogor, Kabupaten Nganjuk, dan harga yang ditawarkan 90 juta rupiah. Dua Isuzu Elf 2.5 tahun 2001 dengan transmisi manual, lokasi Ngoro, Kabupaten Mojokerto, dan harga yang ditawarkan 75 juta rupiah. Tiga Isuzu Elf Minibus 2.8 tahun 2005 dengan transmisi manual, lokasi Duren Sawit, Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan 62.250.000 rupiah. Empat Isuzu Elf Minibus 2.8 tahun 2006 dengan transmisi manual, lokasi Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dan harga yang ditawarkan 77 juta rupiah.
5 Isuzu F 2.7 tahun 2007 dengan transmisi manual, lokasi Simokerto, Kota Surabaya, dan harga yang ditawarkan Rp73 juta. Isuzu Elf Minibus 2.8 tahun 2007 dengan transmisi manual, lokasi Medan Deli, Kota Medan, dan harga yang ditawarkan Rp93 juta. Isuzu Elf Minibus 2.8 tahun 2008 dengan transmisi manual, lokasi Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan Rp57 juta. Isuzu Elf Minibus 2.8 tahun 2008 dengan transmisi manual, lokasi Tegal Sari, Kota Surabaya, dan harga yang ditawarkan Rp85 juta. Isuzu Elf Minibus 2.8 tahun 2008 dengan transmisi manual, lokasi Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan harga yang ditawarkan Rp99 juta. Isuzu Elf Minibus 2.8 tahun 2010 dengan transmisi manual, lokasi Semarang Timur, Kota Semarang, dan harga yang ditawarkan Rp85 juta. Isuzu Elf Minibus 2.8 tahun 2010 dengan transmisi manual, lokasi Semarang Tengah, Kota Semarang, dan harga yang ditawarkan Rp85 juta.
12 Isuzu Elf Minibus 2.8 tahun 2013 dengan transmisi manual, lokasi Cakung, Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan Rp96 juta. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.